ya. Kemarin kita sudah ada dua materi, yaitu passing bawah dan passing atas. Hari ini kita lanjutkan dengan servis. Ada dua macam servis berdasarkan letak tangannya, yaitu servis tangan bawah dan servis tangan atas. Tangan bawah dan tangan atas. Kenapa disebut dengan servis tangan bawah? Karena letak tangannya berada di bawah. Kenapa disebut servis tangan atas? Karena letak tangannya berada di atas. Tangan itu hanya telapak tangan, jadi nggak semuanya. Telapak tangan saja namanya carpalia. Kalau semuanya namanya lengan, bukan tangan. Baik. Kita lakukan dengan tanpa menggunakan bola. Tanpa menggunakan bola. Saya letakkan bola, letakkan dulu. Ya. Kemudian kita melakukan sikap awal. Kaki kiri depan, kaki kanan belakang. Ya. Kemudian tangan kiri berada di depan terus. Ya. Ini fungsinya adalah pegang bola. Kemudian tangan kanan berada di belakang, lurus juga, mengepal atau buka juga boleh. Ini fungsinya adalah untuk melakukan pukulan. Sungguh gerak pada persediaan pangkal kan. Ini gerakannya seperti ini. Kemudian yang tadi sebagai pelempar. Pelempar. Merendah ya. Pelempar. Kalau dengan bola misalnya. Lempar. Perkenaannya pada bagian proksimal. Proksimal itu bagian lengan yang bawah yang dekat dengan pergelangan tangan, namanya bagian proksimal. Di bagian depan, bagian talis, bagian depan. Di tangan bagian depan, ini tangan bagian belakang, gitu ya. Servis itu merupakan modal dasar dalam permainan bola voli. Tanpa kita melakukan servis, tidak akan bisa main. Ya, walaupun passingnya bagus, passnya bagus, teknik yang lain bagus, tapi nggak bisa servis, ya nggak bisa main, gitu. Kita praktekkan dengan bola servis tangan bawah. Itu tembok, ya. Saya menggunakan tembok sebagai lawan saya, ya. Berikan dengan tangan kiri bola, rendah, ya. Pandangan kanan bola, ya. Tangan kanan belakang. Kemudian lempar bola, pukul, ya. Ambil lagi. Lempar bola, lagi lempar bola. Atau dengan tangan perut terbuka juga boleh, tanpa masalah. Seperti itu, jadi gampang sekali asal kamu mau latihan, kamu mau berlatih, walaupun tanpa dengan teman bisa. Jadi berlatih sendiri bisa. Caranya apa? Caranya dengan tembok. Jadi lawan kita itu dengan tembok. Untuk servis tangan bawah ya. Berikut adalah servis tangan atas. Kalau tangannya berada di atas. Nah, kalau di atas, tangan atas ini banyak macamnya ya. Ada namanya floating service, ada namanya tennis service ya. Kemudian ada checkis service dan sebagainya. Banyak kali. Ya. Tapi yang harus kamu bisa adalah yang tennis service. Kalau dengan tanpa bola seperti ini, saya letakkan bolanya ya. Posisi awal sama ya, sama seperti service tangan bawah ya. Cuma letak tangan punya yang berbeda. Tangan kanannya berada di atas. Tangan kiri sebagai pelempar. Lempar, pukul, lempar, pukul, lempar, pukul. Catatan harus rendah ya, pada servis harus rendah. Kalau tegak tidak akan mungkin bisa, tidak akan sampai ya. Kita praktekkan dengan bola ya. Ini lihat, lempar kiri, pukul kanan ya. Ini lempar kiri, pukul kanan. Lagi lempar kiri, pukul kanan ya. Kalau di slow motion ya. Set, yes. Set, yes. Set, yes. Catatan, bola tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu jauh atau terlalu belakang. Jadi tepat di depan muka kita. Gitu. Nah, itu ya. Asal kamu belajar, kamu mau berlatih ya, kamu praktekkan pasti bisa. Ya. Kalau enggak ada bola, bisa datang sekolah atau pinjam tempat lain. Atau kalau ada latihan di